Pembunuh seorang dukun pijat di Tulang Bawang Lampung diringkus polisi di persembunyiannya di Sumatera Selatan. Pelaku tak lain suami korban. Dua hari dalam pelarian, pembunuh seorang dukun pijat di Tulang Bawang Lampung diringkus Polsek Banjar Agung. Pelaku Nana bersembunyi di gubuk yang berada di Pegunungan Mekakau, Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan. Pak, siapa namanya, Pak? Namanya siapa? Pak Yana. Ya. Nana tak lain, suami korban. Ia membunuh istrinya Yuminatun karena sakit hati digugat cerai dan mengetahui istrinya sudah menikah siri dengan pria lain. Terus nanya-nanya masalah tentang apa kamu bisa menikah. Dia jawab, ya karena kamu udah nyerai saya. Kapan aku nyerai kamu? Kayak gitu. Terus? Memang kamu seorang perempuan pengkhianat. Dulunya kayak gitu, kok sekarang sudah kayak gini. Menikah sama orang tanpa izin saya. Nana lalu dibawa ke Polres Tulang Bawang Lampung untuk menjalani pemeriksaan. Selain itu, polisi juga kembali menyisir rumah di mana pembunuhan terjadi untuk mengambil barang bukti golok yang digunakan untuk menghilangkan nyawa sang istri. Dari Lampung, Herlianto, TV One mengabarkan.